seniman Rovita Rahayu, seniman tinggal dan lahir di Gunung Kidul, penyandang disabilitas rungu dan wicara. Studinya bertempat di Grogol, area Gua Pindul di Gunung Kidul, menempati rumah Limasan bersama keluarga tercinta Rovita Sharif. Selama ini banyak sekali pameran, baik bersama atau beberapa kali pameran tunggal. Selain aktif melukis, beliau aktif membuat karya berbasis soto atau ranting kelapa, daun kelapa, dibentuk menjadi sebuah wayang yang dinamai wayang soto. Mbak Rovita aktif sekali berkarya dan berorganisasi juga bersama komunitas berupa perempuan Gunung Kidul, dan yang terbaru bersama Kembang Selatan. Kembang Selatan khusus berkomunikasi, berjejaring dengan teman-teman disabilitas, khususnya di Gunung Kidul. Juga teman-teman non-disabilitas yang aktif mendukung gerakan atau karya-karya dari teman-teman Kembang Selatan. Karya Mbak Rovita Sharif kebanyakan berbentuk lukisan dengan tema-tema sehari-hari, seperti pemandangan, tokoh-tokoh tertentu dengan teknik realis. Dan juga selama ini memang aktif sekali menerima menerima pembuatan gambar untuk gambar potret.